Sembari menantikan waktu berbuka puasa, Rabu sore sejumlah penggemar Didi Kempot di Kabupaten Sukoharjo menggelar doa bersama untuk almarhum sang maestro campur sari tersebut. Selain memanjatkan doa, para penggemar yang lebih dikenal sebagai sebutan Sobat Ambyar ini juga melantunkan lagu-lagu sang maestro untuk mengenang karya almarhum. Hadir dengan dilengkapi belangkon dan pakaian adat Jawa khas Didi Kempot, para penggemar ini bergantian menyanyikan lagu-lagu hits dari almarhum. Sementara itu, berkaitan dengan masa pandemi COVID-19, peserta ngabuburit ini tetap menerapkan prosedur kesehatan dengan menjaga jarak fisik, jaga kebersihan, dan menggunakan masker. Untuk menghindari kerumunan, aksi doa untuk almarhum Didi Kempot ini disiarkan juga lewat media sosial. Mengirim doa buat Mas Didi Kempot, tetap dengan suasana social distancing, jaga jarak, pakai masker, dan tidak kerumunan. Ingat, kita hanya berlima, berenam orang, tapi tetap kita mengantarkan doa kepada beliau dan diselingi dengan lagu beliau. Setelah sekitar 1,5 jam menyanyikan lagu-lagu dan mendoakan almarhum Didi Kempot, kegiatan berlanjut dengan berbuka puasa bersama. Meskipun sang maestro telah berpulang, namun para penggemar meyakini karya dan kesederhanaan almarhum tetap akan dikenang oleh masyarakat luas. Dari Sukoharjo, Wahyu Endro, iNews melaporkan.